Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengingatkan DAP supaya jangan mengheret orang bukan Islam menentang pelaksanaan hudud. Beliau menegaskan DAP tidak mewakili semua orang bukan Islam di negara ini. Presiden PAS itu juga menegaskan bahawa hasil pertemuan beliau dengan masyarakat bukan Islam mendapati maklum balas yang diterima adalah positif. Bantahan DAP pula boleh menimbulkan persepsi parti itu anti-Islam. Sebabnya usul ini berkait dengan orang Islam sahaja. Dan di sana sudah ada satu perjanjian bersama adalah berhak bagi kerajaan negeri Kelantan untuk membawa perkara ini. Itu hak negeri Kelantan. Itu sudah ada perjanjian bersama. Dan sebab itu kita tidak mahu rakan kita ini membawa perkara yang bertujuan untuk menyekat atau untuk menanggung-nanggung. Satu peringatan. Bukan barang peringatan. Dan kena tekan tu, DAP tidak mewakili masyarakat bukan Islam semua. Beliau menjelaskannya pada sidang media selepas merasmikan Van Madrasah Darul Quran MDQ di Rusila, Marang.